Baik, pada waktu ini kita nak bawa kepada anda lama tak jumpa gerangan orang ini dan juga penduduk yang ada dekat depan kita ini. Jadi kita nak bawakan terus pada waktu ini Puan Malinda Jazrizal, Pengurus Besar Serai Mas Herb Sendirian Berhad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama tak jumpa kita, eh? Lama ada 3 minggu? Ada. Ada kan? Ada. Aduh, ke mana menghilang? Ada. Belum deliver lagi. Alhamdulillah. Tapi yang pasti hari ini berkaitan juga dengan ibu mengandung juga. Ya, saya. Sebab topik kita adalah lesen tenaga untuk ibu mengandung, ya, dan juga ibu yang berkejaya. Berkejaya. Yang ada anak. Okey, okay, terima kasih ni. Ya, sama-sama. Sebenarnya sebelum saya start tadi, belakang tabir kita memang buah panjang. Oh, panjang. Banyak cerita kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Malaysia. Saya masih lagi hari Jumaat bersama anda. Hari ini saya bawakan beberapa sahabat, orang kata cinta hati jantung saya, itu produk-produk saya, Serai Mas, iaitu kita ada bawa Kurma Hidayah Plus, kita ada bawa lotion panas aromaterapi, terapi anggun, dan juga minyak kepada dara. Okey Hani, tadi Hani cerita bawakan topik lesen tenaga untuk ibu. Yeah. Kita memang faham ibu sekarang ni ada ibu hamil, ada ibu yang wanita yang yang dah ada anak dan berkerjaya pula. Yeah. Kalau kita tengok kat luar sana Hani, sekarang ni aspek pemakanan harian kita makan hari-hari ini daripada anak kita sendiri, daripada kita wanita, suami, dan wanita tu sendiri yang dah jadi ibu melahirkan anak, sangat perlu menjadi orang kata bahan utama ataupun penekanan yang sangat-sangat utama. Bila mana saya dah masuk anak kedua ni, saya dapati saya ramai datang kepada saya berkongsikan pelbagai jenis isu, terutamanya ibu wanita ni yang mengandung. Ada yang kata tak cukup tenaga, sikit je dah down, buat jalan sikit dah penat, lesu, letih. Ini semua aspek tenaga yang berkaitan balik apa yang kita makan hari-hari, bukan kadang-kadang ni, hari-hari apa yang kita consume, apa yang kita makan. Jadi kepada anda di luar sana yang orang kata terdengar seruan saya ni kepada wanita-wanita di luar sana, anda kena faham setiap apa pemakanan yang kita makan itulah balik kepada anak kita. Contoh apa yang kita makan, kurma, kita tahu kurma itu berkhasiat mendatangkan tenaga, memberi kita jangka masa panjang untuk dari segi antibodi luaran dan juga dalaman. Ia akan disalurkan secara terus kepada anak kita dalam kandungan. Dan untuk bagi mereka di luar sana yang ada kerjaya sendiri, dah ada anak 1, 2, 3, mungkin ada rezeki lebih sampai 6, itu pun apa yang kita makan, anak kita tengok pun dia pun akan makan sama. Jadi pada saya sebenarnya aspek apa yang ibu bapa buat itulah anak akan ikuti. Jadi kepada anda di luar sana yang masih lagi was-was, yang masih lagi baru dengar, macam pernah dengar, Serai Mas Herb Sendirian Berhad adalah produk yang sangat concern tentang kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Dah 14 tahun dalam industri ini, dan berita baik kepada anda di luar sana sebenarnya, kita punya one of produk yang sangat digemari lama, yang menjadi perbualan lama, iaitu Kurma Hidayah Plus telah mendapat pengiktirafan daripada iaitu ubat tradisional daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Dah ada halal, dah ada MAL, dan paling latest kita ada super hair brand. Jadi kepada luar sana tak perlu nak was-was, ya ke produk ni ada kurma, ya ke produk ni ada buah tin, ya ke produk ni ada madu. Alhamdulillah, insyaAllah semua apa yang kita cakap semua ada dalam ni. Jadi saya nak sebenarnya, saya bercakap tentang isu ni, saya tak nak cakap kosong ni. Ia terbukti setelah ada pengguna di luar sana, ibu-ibu di luar sana juga bercakap perkara yang sama. Jadi saya nak anda bawa anda bersama-sama untuk saksikan dua wanita hebat ni untuk membicarakan apa yang mereka alami setiap hari. Ya. Dipersilakan. Kak Zuhaida Zulkifli, berumur 33 tahun. Nama saya Azim binti Zaidi, umur 30 tahun. Saya seorang ibu tunggal yang bela dua orang anak yang kecil-kecil lagi lah. Siang tu bila anak tidur, kejarlah buat kerja rumah sambil menjahit, sambil jaga anak. Dan memang selalu tak sihat, letih, sangat-sangat penat lah sebab anak sangat-sangat nakal. So, saya ambil tu sebenarnya dah lama. Daripada rasanya anak kedua. In the same time, akak makan sebenarnya masa akak mengandung. Akak mengandung, anak akak tak jadi kuning. Tak ada masalah kuning lah. Tapi sejak guna jus Hidayah ni, alhamdulillah boleh buat kerja, boleh jaga anak, boleh semua boleh buat. Alhamdulillah, 16-17 jam kerja sehari pun tak ada masalah. Bila mengandung, akak makan.
energy. At the same time untuk baby dalam perut. In fact, bila dah lahir, anak tu pun tak ada pula masalah kuning. So, yang itu yang kita kena continuously makan. Even though benda tu tak tunjuk kesan yang immediately, kena terus direct punya effect kan. Tapi itu good lah. Bagi akaklah kesihatan tu sangat penting. Sebab kalau kita tak sihat, semua benda tak jadi. Banyak benda yang terkendala bila badan kita sakit, bila badan kita lemah. Kita kena cuba jus kurma hidayah ni sebab hasil dia sangat-sangat baik. InsyaAllah. Cuba sendirilah baru tahu. Baik, itu dia perkongsian ya. Mana dia sebut kalau kita tak sihat semua benda tak boleh nak jadi kan. Ah, dia melepek, air lemah sana, ngeluh sana, ngeluh sini kan. Ha, ni kalau kita perempuan ni lah, wanita ni, kalau kita tak sihat semua benda tak jadi. Yep. Itu bukan cerita anak, suami sekali semua benda tak jadi. Anak pula kalau suami demam, dia lagi melepek daripada kita. Kita tak tahulah dekat. So jangan bawa al isu rumah tangga bawa ke sini set, okey. Okey, sebenarnya apa yang saya nak tekan kat sini kepada anda luar sana, pemakanan sangat penting. Jadi bila kita cakap tentang soal pemakanan, apa yang ada dalam kurma hidayah ni, antara bahan-bahannya adalah kita ada kurma sebagai bahan utama, kita ada madu, kita ada kismis, kita ada buah tin dan juga buah delima. Jadi kelima-lima bahan ni, kalau kita nak garapkan dalam satu hari, kita nak makan tak mungkin, tak sempat, dan kita nak cari kat mana pun tak sempat. Jadi kita dah mudah carakan, iaitu kurma hidayah plus ni, memang sangat mudah untuk diamalkan dan biasa datang juga pada saya ni bukan setakat ibu mengandung. Bukan setakat ibu yang dah ada anak berkejaya nak perlukan ekstra tenaga. Sebenarnya ada juga di luar sana datang kepada saya, kalau saya ni bapa umur dah 30-an, 40-an, saya nak tenaga, boleh tak saya minum? Anak-anak boleh tak minum? Sebenarnya boleh. Kurma Hidayah Plus ni adalah seisi keluarga yang sangat lengkap, yang perlukan khasiat dan nutrisi setiap hari. Jadi memang saya sarankan sebenarnya satu keluarga kena ada kurma hidayah, bukan satu botol tak cukup sebab tak kongsi. Paling tak ada kena ada 2 atau 3 botol simpan standby kat rumah. Macam Hani selalu belilah. Mesti 2-3 botol kat rumah. Barulah orang kata sama rata dapat khasiat, sama rata sihat. Dan juga saya nak bawakan kepada anda luar sana. Ada juga yang datang kepada saya kongsikan, Puan Linda, saya ni dah masuk anak kedua. Peliklah. Pregnant yang pertama tak ada pun. Pregnant kedua saya pun merasai benda yang sama. Mesti ada anak, orang kata anak lain. Lain-lain. Yang ni okey je. Yang ni tiba-tiba tak ada tenaga, lesu, sakit kaki, kaki bengkak. Jadi saranan juga saya bawakan kepada anda adalah lotion panas aromaterapi, iaitu terapi anggun, yang memang bagus kalau anda amalkan setiap pagi dan juga sebelum tidur. Kita kan kalau mengandung ni tak nak, tak boleh, orang kata tak boleh apa, terlampau sejuk, terdedah sangat dengan udara. Jadi saranan saya, betul, senang masuk angin badan tu. Jadi memang bagus untuk amalkan lotion panas ni di bahagian luaran. Abang-abang kat luar sana pun yang dengar ni, boleh juga amalkan yang sakit-sakit kat belakang. Yang kat belakang tu dah ber-exercise dah kan. So boleh buat sebagai sapu luaran, dan memang best, dan dia sangat praktikal sebab dia ringan, mudah dan boleh dibawa ke mana-mana. Jadi perempuan nak letak dalam handbag, lelaki nak letak dalam backpack dia. Boleh sangat. Dan harga sangat mampu milik. Dan kini paling best, Kurma Hidayah Plus dan juga orang kata lotion panas aromaterapi ni boleh didapati di farmasi. Yeah. Terutamanya lotion panas aromaterapi ni di farmasi Kering. Di seluruh Malaysia boleh dapati. Dan yang ketiganya, kepada ibu-ibu yang orang kata macam saya ni, tunggu hari je, dah boleh start consume minyak kelapa dara. Sebagai orang kata alternatif minyak susu. So nak untuk minuman, ataupun kalau yang ibu mengandung pun sekarang pun ada penyakit pelik-pelik, kaki kering lah, tangan kering dan sebagainya, boleh buat sebagai sapuan. Yeah. Jadi pada anda luar sana, untuk dapatkan maklumat lanjut tentang Serai Mas Herb 19 ni, di kaca TV anda sekarang ni ada banyak info. Kita ada hotline, kita ada Instagram, Facebook Serai Mas HQ, dan juga website. Terus layari website kita untuk mengetahui setiap info produk kita, www.seraimas.my. InsyaAllah kita akan bantu anda sebaiknya. Ya. Yeah. Baik. Jadi kepada anda luar sana, saya nak ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk dapatkan rangkaian produk Serai Mas ni yang pastinya halal dan thayyibah. Dan juga telah mendapat pengiktirafan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebab sekarang saya faham banyak sangat alternatif yang ada di luar sana. Jadi kita ragu-ragu mana yang terbaik. Jadi pilihlah yang paling terbaik, yang ternyata buktinya di depan mata, mungkin kawan-kawan dah recommend kan. Mungkin saudara-saudara
dah recommend. Masih tak percaya, tengok saya kat TV ni pun dah ada kan. So cepat-cepatlah dapatkan rangkaian produk Seraimas. Ya, 14 tahun. 14 dalam tahun dalam industri. InsyaAllah kita bantu apa yang kita bantu. Ya. Dan macam saya mengharapkan juga anda-anda ibu-ibu di luar sana, okey, anda-anda di luar ibu di luar sana yang nak dapatkan info lanjut, bolehlah dapatkan melalui seraimas.my, website kita, kerana perkongsian ibu-ibu tadi pun boleh didapati melalui website kita. Yeah. Dan jadikan perkongsian anda sebagai perkongsian terindah. Kita sangat lalukanlah. Kita nak kongsikan manfaat kepada di luar sana kan. So dan di kita pun ada selfie anggun. Masih lagi diteruskan sehingga bulan 11 nanti. Okay. So boleh dapatkan info lanjut di website kita, insyaAllah. Ya, betul. Ada Facebook, Instagram, YouTube pun ada. Okay. Dan juga pergi ke www.seraimas.my untuk dapatkan info lanjut. Ini, kurma hidayah ni lebih daripada tenaga. Lebih daripada tenaga. Nampak kalau kantor? Lebih daripada tenaga. Yang ni, ni yang paling saya suka ni. Empat ni. Mengurangkan migrain, membantu memecahkan lemak. Itu yang paling penting. Okay. Jadi, yang pasti sebelum kita habis, apa yang penting ayatnya? Seraimas raja segala herba. Okey, baik. InsyaAllah, minggu depan kita jumpa lagi. InsyaAllah. Tak cuti lagi kan? Belum. Larat lagi. Kita jumpa lagi Puan Malinda pada minggu hadapan. Dan yang pasti, kita bersama dengan pengurus besar Seraimas Azman Berhad, itu Puan Malinda Bahjaz Rizal pada waktu ini. Jumpa lagi minggu depan, insyaAllah. Baik.